Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Encik yeah. Tuan dan Puan, ini Bapak Maisisko, di mana Encik Tuan dan Puan ini menyebut Kota Pekanbaru hanya mampu yeah. untuk memasuk sekitar 20% kebutuhan pangan. Iya, yeah. dan Encik Tuan Puan ini selebihnya mengandalkan pasokan kebutuhan pangan dari daerah tetangga. Kota Pekanbaru diketahui sangat menggantungkan pemenuhan kebutuhan pangan dari pasokan daerah tetangga. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Maisisko, menyebut Kota Pekanbaru hanya mampu memasok sekitar 20% kebutuhan pangan untuk masyarakatnya. Untuk itu, ketersediaan pasokan bahan pangan dan harga sangat bergantung terhadap faktor cuaca. Adapun daerah tetangga yang memasok kebutuhan pangan untuk Kota Pekanbaru seperti Sumbar, Sumatera Utara, Aceh, dan bahkan kabupaten kota lain di luar Pekanbaru seperti Dumai. Kalau daerah penghasil pasti, karena Pekanbaru bukan merupakan sentra produksi. Dan dari data yang ada, kita memang Kota Pekanbaru ini cuma penyumbang itu sekitar 20-25% kebutuhan pangan. Selebihnya kita masih mengandalkan kabupaten-kabupaten dan untuk provinsi tetangga, misalnya Sumbar, Medan, Aceh, itu, dan kabupaten-kabupaten tetangga kita, misalnya Dumai, itu, atau Kalimantan, Rungkat, itu Kampar, dan itu membantu dalam pemasok kebutuhan-kebutuhan pangan Kota Pekanbaru. Maisisko menambahkan Kota Pekanbaru juga telah melakukan kesepakatan dengan daerah pemasok, sehingga kebutuhan pangan untuk Kota Pekanbaru selalu tersedia. Priska dan Zidan Al-Azhar melaporkan.